Halo sahabatku, bertemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Icana teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan coba untuk menunjukkan sebuah video ya teman-teman. Nah, begini ceritanya teman-teman. Hari ini kakak aku bawa kayu bakar ya dari kebun. Dan setelah sampai di rumah, ternyata di dalam kayu itu ada suara gitu ya teman-teman. Dalam lubang kayu itu ada suara. Setelah saya cek, ternyata di dalamnya ini ada anakan burung ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman, saya coba mengambil, tapi karena lubangnya terlalu kecil ya teman-teman, jadi tidak bisa untuk diambil langsung gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, oh lihat kakinya tergerak-gerak teman-teman. Nah ini cukup kecil sekali lubangnya teman-teman, dan cukup dalam sekali sehingga tidak bisa untuk di memasukkan tangan itu teman-teman. Oke, saya akan coba untuk memotong kayunya teman-teman, dan saya pakai gergaji coba untuk memotongnya teman-teman. Kita coba ini lihat di dalamnya teman-teman, ada apa teman-teman. Nah teman-teman, ternyata ada anakan burung teman-teman. Ini kalau nggak salah namanya burung cucak keling itu teman-teman. Nah, kalau ini sudah pas sekali untuk kita panen teman-teman. Nah, tak sengaja kakak aku membawa kayu bakar teman-teman, ternyata dalamnya isinya begini teman-teman. Oh, kayaknya masih ada di dalam teman-teman. Oke, coba kita cek lagi ya teman-teman ya. Kita coba cek lagi apakah masih. Ya, ternyata masih teman-teman. Nah, ada dua teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita coba cek kembali teman-teman. Oh, ternyata sudah tidak ada lagi teman-teman. Sudah kosong kayaknya teman-teman. Sudah kosong ternyata teman-teman. Oke, teman-teman. Sudah kosong. Nah, oke teman-teman, ini adalah dua buah anakan burung cucak keling teman-teman. Oke, saya akan coba untuk merawatnya teman-teman.